hangat coy. Mana-mana udah pergi dulu aja nanti aku. Ayo ayo ayo. Blocking. Ya udah bagian ini itu aja pemeriksaan. Ya oke. Tinggal di sini. Ya sayang, di mana? Kalian tuh namanya. Oke. Udah belum? Oh, oh ya, ya. Bosok. Aja mau dicoba. Ntar dimarahin orang mulai lagi. Kasih jalannya sedikit yuk. Ya. Aja. Oke. Apa? Yuk. Oke, gak bisa dijelaskan kapan hari ini agendanya apa sih datang. Wajib lapor tiap hari Senin dan Kamis. Jadi ini aku koreksi tadi, ternyata emang benar kedua kalinya. Libur tadi ya 2 atau 3. Kakak Kingston ya. Dua kali, ini hari ini kedua kali. Ya, itu aja sih. Enggak, tadi dalam prosesnya gimana, Kak? Ini cepet singkat juga ikutin, kan? Ikutin yang semestinya aja, iya. Emang cuma lapor aja sih, namanya wajib lapor. Jadi itu tanda tangan, yang mesti ditanda tangan, udah, itu aja. Sampai kapan sih, Kak? Enggak tahu. Sampai kapan, sampai proses selanjutnya ya. Sambil berjalan aja, gitu. Kak Gisel, mungkin ada perubahan yang dirasa seperti apa sih dengan munculnya kasus ini dari Kak Gisel sendiri, gitu? Perubahannya makin banyak disayang sama orang-orang di sekitar, disupport banyak banget, makin belajar untuk tenang juga, untuk bisa ya kita saling aja ya, saling bekerja sama, saling ini buat kedepannya gitu. Perubahannya lagi semakin mengandalkan Tuhan lah pastinya dalam kehidupan ya, walaupun orang-orang ngomongnya ya begitu kena masalah aja, cuman ya masih untung gitu kalau kena masalah ya memang larinya mau kena lagi gitu kan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!